Sayyidina Bilal bin Rabah, di saat Rasulullah, setelah Rasulullah meninggal, beliau menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, wahai khalifah, aku minta izin. Minta izin apa? Tolong izinkan aku untuk tidak adat lagi. Sayyidina Rasulullah Abu Bakar berkata, wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah. Diulang lagi, wahai Abu Bakar, tolong izinkan aku untuk tidak adzan lagi. Dijawab oleh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, tidak, kecuali engkau punya alasan. Alasanmu apa kau minta untuk tidak adzan lagi? Akhirnya Sayyidina Bilal memberikan alasan dibarengi dengan derai air mata. Tiba-tiba Sayyidina melihat ke menara, lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad yang dulu adalah kamarnya Nabi Muhammad, melihat ke menara lalu melihat ke kubur dan berkata, wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu di waktu Nabi Muhammad hidup adalah sebelum waktu sholat aku membangunkan Nabi Muhammad, aku datang ke tempat Nabi Muhammad dan berkata, ya Rasulullah, waktu sholat. Dan kadang Nabi Muhammad yang datang ke tempatku lalu berkata, Bilal, waktu sholat. Kemudian setelah itu aku bersama Nabi Muhammad mendekat ke menara dan aku naik, Nabi Muhammad melihatku. Lalu aku menghadap ke kiblat sebelum aku adzan, aku selalu menoleh kepada Nabi Muhammad yang di tempat itu. Kemudian aku melakukan adzan dan setelah itu aku turun disambut oleh Rasulullah. Dan itu aku lakukan sehari 5 kali dan berulang-ulang. Sehingga sungguh suasana keadaan itu mengingatkan aku kepada Rasulullah. Sehingga aku tidak mampu melakukan lagi adzan saat ini, wahai Abu Bakar. Nostalgia dengan Rasul. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun menitikkan air mata dan berkata, kalau memang alasanmu seperti itu, wahai Bilal, boleh, boleh. Akhirnya Sayyidina Bilal pergi ke Syam. Pergi ke Syam beberapa hari, bahkan beberapa bulan yang cukup lama. Tiba-tiba suatu malam Sayyidina Bilal bin Rabah bermimpi ketemu Rasulullah, yang saat itu Rasulullah menegurnya. Ditegur oleh Rasulullah dalam mimpi, ya Bilal, ma hadzal jafa, lima lam tazurni. Cerita ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu, lama kau tidak kunjung kepadaku, wahai Bilal. Saat itu Sayyidina Bilal terbangun menangis dengan tangis yang sangat, sehingga para keluarganya ketakutan, ada apa Bilal, ada apa Bilal, menangis seperti tidak seperti biasanya, menangis yang luar biasa. Sayyidina Bilal hanya bisa berkata, sungguh aku saat ini merasakan rasa takut yang sangat dan aku tidak pernah takut seperti saat ini. Memangnya kamu kenapa, wahai Bilal? Aku bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah kenapa? Aku bertemu Rasulullah dan ditegur, wahai Bilal, angkelangkah keras dan gersang hatimu. Mana kerinduanmu kepadaku, lama kau tak kunjung kepadaku. Aku takut ditinggal oleh Rasulullah. Takut ditinggal Rasulullah. Akhirnya para keluarga Sayyidina Bilal mengatakan, Bilal, kelihatannya memang waktunya engkau ziarah kepada Rasulullah, maka pergilah. Pergilah Sayyidina Bilal bin Rabah dengan kendaraannya dalam riwayat unta atau kuda, dalam riwayat keledai. Berjalan Sayyidina Bilal bin Rabah ke Madinah dan sungguh perjalanan indah karena perjalanan untuk menuai kerinduan menuju orang yang sangat dicintai, menuju kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalan Sayyidina Bilal dengan perjalanan yang tidak pernah kenal lelah. Yang tidak pernah kenal lelah berjalan dan tidak mau istirahat, karena yang ada di hati Sayyidina Bilal adalah segera sampai ke Madinah. Berjalan dan berjalan hingga di saat Sayyidina Bilal sudah mulai memasuki kota Madinah, maka terlihatlah bukit-bukit, maka di saat itu air mata sudah mulai mengucur. Sayyidina Bilal sadar bahwasanya bukit-bukit itu adalah bukit yang pernah disaksikan oleh Sayyidina Bilal bersama Rasulullah. Mulai menangis Sayyidina Bilal, berjalan dengan derai air mata, dan di saat Sayyidina Bilal memasuki kota Madinah, sungguh tangis semakin keras, tangis Sayyidina Bilal semakin
semakin kuat. Sayyidina Bilal tidak melihat pojok kota kecuali terlihat Rasulullah, tidak melihat bangunan kecuali terlihat Rasulullah, tidak melihat hamparan kecuali terlihat Rasulullah, karena kenangan indah bersama Rasulullah benar-benar membekas di hati Sayyidina Bilal bin Rabah, sehingga tangis dan tangis semuanya yang ada di Madinah mengingatkan Rasulullah. Berjalan Sayyidina Bilal bin Rabah menuju kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan diri Anda bersama Sayyidina Bilal saat ini. Sayyidina Bilal menuju kubur Nabi Muhammad, dan setelah itu Sayyidina Bilal berduduk dan mengucapkan salam, akan tetapi salamnya orang yang sudah kehabisan suara, karena suara Sayyidina Bilal sudah dihabiskan kerinduannya sepanjang perjalanan. Sayyidina Bilal hanya bisa mengucapkan dengan suara lirih parau dan berkata, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Sayyidina Bilal terduduk di hadapan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan derai air mata, dan tiba-tiba di saat itu ada yang menepuk kepala Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal, Sayyidina Bilal Rabah menoleh. Ternyata yang dilihat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Bilal berdiri dan ditegur oleh Khalifah Abu Bakar, wahai Bilal, engkau menangis dan tangismu tidak seperti biasa. Lalu Sayyidina Bilal berkata, wahai Khalifah, sungguh aku saat ini merasakan takut yang sangat. Takut apa Bilal? Aku merasakan takut. Takut apa? Aku ditinggal oleh Rasulullah. Memangnya kenapa kau melakukan dosa apa? Aku bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah menegurku, dia, Bilal, alangkah keras hatimu, mana kerinduanmu. Lama kau tidak pernah kunjung kepadaku. Ini kalimat yang aku rasakan, kalimat yang kau fahami dalam mimpi itu. Sungguh aku takut ditinggal oleh Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menghibur, wahai Bilal, ketahuilah, air mata yang pernah menangis karena rindu kepada Rasulullah tidak akan ditinggal oleh Rasulullah, dan engkau adalah orang yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Benarkah begitu wahai Abu Bakar? Ya, engkau adalah orang yang tidak akan ditinggal oleh Rasulullah. Maka bergembiralah Sayyidina Bilal bin Rabah dan merangkul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan redalah air mata itu. Kemudian setelah air mata reda, ngobrol, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar berkata, Bilal, mumpung kamu di Madinah, bagaimana kalau kamu azan lagi? Tiba-tiba Sayyidina Bilal di saat mendapatkan tawaran azan itu, Sayyidina Bilal menoleh ke menara, lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad, air mata yang sudah terhenti itu mulai berderai lagi. Melihat ke menara dan melihat ke kubur, lalu menggelengkan kepala, tidak wahai Abu Bakar, tidak wahai Umar, aku belum kuat untuk azan. Kenangan dengan Nabi Muhammad. Kemudian tidak lama kemudian, ada anak-anak kecil. Dua anak kecil datang kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, membonceng tangan kanan Sayyidina Bilal, yang satu di tangan kiri Sayyidina Bilal, dan Sayyidina Bilal dan berkata, hai tukang azan kakekku. Terkaget Sayyidina Bilal lalu menoleh, ternyata di kanannya Sayyidina Hasan dan di kirinya Sayyidina Husain. Sayyidina Bilal betul-betul kaget dan mengangkat tangan, ya Allah, terima kasih, aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dan telah kau kirim kepadaku orang yang sangat dikasihi oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Bilal menghadap kepada Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Hasan diberdirikan, Sayyidina Husain diberdirikan, lalu Sayyidina Bilal melihat wajah Sayyidina Hasan, kemudian melihat kaki Sayyidina Husain, berpindah kepada wajah Sayyidina Hasan, menoleh lagi ke kaki Sayyidina Husain, karena ketahuilah wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Rasulullah, dan kaki Sayyidina Husain sangat mirip dengan Rasulullah, sehingga Sayyidina Bilal menoleh ke wajah yang sangat mirip dengan Rasulullah, menoleh kepada kaki yang sangat mirip dengan Rasulullah, sehingga setelah itu dipeluklah dua anak kecil ini. Dua anak ini kecil ini dipeluk oleh Sayyidina Bilal bin Rabah dengan derai air mata dan berkata, ya Rasulullah, sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu ya Rasulullah. Sampai keringat mengingatkan Rasulullah. Luar biasa. Itulah makna kecintaan kepada Rasulullah. Tiba-tiba tidak lama kemudian, Sayyidina Hasan dan Husain kok ngomong, Bilal, aku kangen pengen dengar suara azanmu, gimana kalau kamu azan? Anak kecil. Sayyidina Bilal bingung, menoleh ke wajah Sayyidina Abu Bakar dan menoleh ke wajah Sayyidina Umar.
Akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, lakukan, lihat hubungan baik antara sahabat Nabi dengan cucu Rasulullah. Biarpun anak kecil akan tapi dihargai oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Lakukan. Kemudian Sayyidina Bilal menoleh, wahai Hasan dan Husain, sebelum engkau meminta khalifah dan wakilnya meminta aku untuk azan, tapi aku tolak. Tapi karena yang meminta saat ini adalah dirimu, wahai Hasan dan Husain cucu Rasulullah, aku tidak berani menolak sebab aku takut jika aku menolak permintaanmu saat ini, aku takut nanti ditolak untuk azan di depan Rasulullah di surga nanti. Salah. Dihubungkan dengan Rasulullah. Sehingga ditentukanlah waktu azannya Sayyidina Bilal bin Rabah. Waktu sudah ditentukan, beberapa orang sudah pada datang menunggu. Kapan Bilal mulai azan? Datanglah waktu. Dalam riwayat waktu sahur, waktu subuh. Orang pada nunggu, mana Bilal? Tiba-tiba ada orang yang berdiri di saat sudah masuk waktu sholat. Ada orang berdiri, orangnya memang hitam tetapi memancar dari kehitamannya ini penuh kecintaan kepada Rasulullah. Orang pada melihat Sayyidina Bilal yang berdiri di tempat yang biasanya dulu berdiri Sayyidina Bilal bin Rabah. Maka suasana itu telah mengingatkan kepada Rasulullah sehingga mulai berjatuhan air mata dari orang yang hadir di tempat itu. Kemudian Sayyidina Bilal berjalan dan jalannya Sayyidina Bilal tidak berubah seperti dahulu. Maka semakin kuat kenangan mereka kepada Rasulullah sehingga yang hadir di masjid pada mulai menangis dan berjalan. Sayyidina Bilal memecah barisan kemudian menuju ke menara. Dan di saat naik menara mereka semakin kuat bahwasannya seperti inilah yang pernah disaksikan dulu bersama Rasulullah. Sayyidina Bilal di atas, rupanya di atas Sayyidina Bilal berdiri dengan derai air mata lalu melihat ke tempat yang biasanya Rasulullah ada di tempat itu. Sayyidina Bilal hanya bisa menutup air mata, menutup matanya dan memuras dan membasuh air matanya. Di situ dulu aku pernah melihat Rasulullah. Tangis orang yang hadir di masjid dibarengi dengan tangisnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Sehingga disebutkan tidak ada tangis di Madinah lebih banyak, lebih dahsyat daripada saat itu. Akhirnya Sayyidina Bilal memulai azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara ini terdengar di mana-mana dan sungguh berbarengan dengan suaranya Bilal ini serempak orang yang ada di situ terdengar suara dari jamaah, suara tangis yang kobagu. Sayyidina Bilal pun melanjutkan adannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, para jamaah sambil menjawab adan. Sayyidina Bilal tangis semakin kuat, bahkan ada di antara mereka yang berjatuhan pingsan. Apa yang menjadikan mereka menangis? Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang terjadi di saat itu mengingatkan kenangannya kepada Rasulullah. Sehingga orang yang di luar masjid pun, ibu-ibu yang belum sempat datang mendengar suaranya Sayyidina Bilal bin Rabah, bergegas menuju masjid lalu berkata, apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Kalau dulu di saat mendengar suara Bilal pasti ada Rasulullah. Jadi di saat mendengar suara Bilal yang sudah lama hilang, seolah-olah Rasulullah hadir kembali. Sehingga mereka bertanya, apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Dijawab oleh orang-orang yang ada di situ, tidak, itu suaranya Bilal. Kemudian orang-orang itu sambil menundukkan kepala, suaranya Bilal. Sayyidina Bilal lanjutkan adhan beliau dan sampailah adhan beliau, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Suara tangis semakin ramai hingga sampailah Sayyidina Bilal berubah kepada kalimat asyhadu anna Muhammad. Hilanglah suara Sayyidina Bilal. Ternyata Sayyidina Bilal terpingsan saat itu di saat menyebut kalimat Muhammad. Dan ternyata saat itu pun dibarengi dengan orang-orang yang seperti Sayyidina Bilal pada jatuh. Hingga di saat tersadar Sayyidina Bilal hanya bisa berkata, lanjutkan, aku tidak mampu melanjutkan. Masya Allah, ini adalah makna kecintaan. Tinggal kita melihat di saat kita membaca nama Nabi Muhammad disebut seperti apa kerinduan kita kepada Rasulullah. Inilah hanya sebagai perbandingan, biarpun tidak sebanding. Minimal kita ngoreksi bagaimana di saat disebut Nabi Muhammad. Bagaimana kalau kita sebut tentang Nabi Muhammad? Kita nomor satu kan. Kita utamakan di rumah kita. Kita utamakan di dalam kehidupan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Al-mar'u ma'aman ahabba, al-mar'u yusharu ma'aman ahabba, anta ma'aman ahbabda. Seorang nanti akan bersama yang dicintai Rasulullah SAW. Semoga Allah benar-benar menjadikan kita orang-orang yang dicintai Rasulullah.